Okey, pada video kali ni aku nak unboxing dan review monitor baru aku baru belilah. Okey, monitor ni dah lama keluar. LG Ultra Wide monitor 29WK629 inci. Alright, kita intro dulu. Okey, hai, assalamualaikum. Selamat menonton kembali ke channel Nazreno. Alright. Pertama sekali aku nak minta maaf, okay, kalau ada korang dengar bunyi bunyi kereta ke bunyi motor dan sebagainya, sebab bilik ni dekat dengan jalan raya, okay. Tak apa, membuang masa, kita unboxing monitor. Okay, aku nak cerita sikit lah. Monitor ni aku beli dekat mana pisau, Harvey Norman. Dia ada offer time tu, harga RM800 lebih lah. Right. Monitor lah. Kita buka dulu. Okay. Okey, buka-buka je korang terus nampak monitor eh. Aku simpan pisau dulu, bahaya. Buatkan monitor dia. Okey, ini monitor dia ultra wide daripada LG. Okey, ni depan dia. Ini belakang dia. Okey, dia ada DP in. Ada HDMI, HDMI 1, HDMI 2. Lepas tu ada headphone dan ada power lah. Okey, ini dia punya kaki. Tak apa, kita tak bawa dulu. Okey, kita buka apa lagi yang ada. Okey, kita ada kaki dia. Okey, kaki yang dekat bawah ni. Alright, dan kita ada tiang dia. Dan dalam ni ada power cable. Power cable, adapter dia. Dan dapat sekali HDMI eh. Kita bawa turun kotak ni. Okey, ni adalah yang korang dapat lah tadi. Okey. Korang nampak. Okey, korang bagi aku masa kejap. Aku nak pasang apa semua. Nanti aku review sikit, okey. Okey guys, ni monitor yang dah siap pasang lah. Okey. Agak lebar, memang ultra wide. Okey, kenapa ultra wide? Okey, sebab ultra wide ni banyak kegunaan. Contohnya macam aku baru belajar edit video kan. Jadi bila baru belajar edit video tu, aku nak tengok tutorial sebelah, and then sebelah aku boleh belajar lah edit. Dan masa yang sama untuk korang edit video, bila lebar ni korang tak payah apa, timeline tu korang senang lah untuk korang cut atau apa segalanya. Okay, kalau korang nak buat kat situ. Alright, kita tengok nanti aku connect dengan aku punya MacBook Air. Okay, sekarang aku dah connect dah. Alright, aku punya MacBook Air. Okay, dekat monitor yang tadilah kita unboxing tadi. Okay, alat yang aku guna untuk connectkan iaitu daripada Anchor USB Hub. Okay, kat sini ada USB, ada HDMI. Ini adalah benda wajib lah yang korang kena ada, connectkan dekat sini lah. Okay, aku connect kat sini. Okey, korang boleh adjust eh. Ada macam-macam setting kat sini, kat bawah ni. Boleh adjust lah sama ada nak turn off ke atau nak setting. Setting dekat tepi ni ada macam-macam setting lah. Contohnya quick setting, brightness, input, picture, sound dan general. Okey, ni semua adalah. Okey, ini aku nak bagi contoh bunyi speaker built-in dia lah. Alright. Okey, kita dengar. Bagi aku bunyi dia boleh lah, tapi aku sarankan korang ada speaker luar lah, sebab speaker ni tak berapa sedap. Okey, ni adalah contoh kalau korang tengok video lah. Okey, dekat YouTube. Alright, bagi aku okey lah. Monitor ni memang terbaik lah. IPS dia, dengar ada speaker lagi kan. Jadi memang okey lah. Dengan harga dia RM800 lebih je. Okey guys, ni agak tricky sikit eh. Okey, kalau korang nak buat macam aku ni, sambil tutup ni. Okey, sambil tutup MacBook Air ni, korang boleh guna screen kan. Pastikan korang cucuk power supply untuk MacBook Air tu. Kalau korang tak cucuk power supply, dia tak boleh. Okey guys, itu saja video pada kali ni. Aku saja nak share monitor yang aku baru belilah. Okey, daripada LG.
okey, 29 inci. Macam biasa, kalau korang suka video ni, korang boleh tinggalkan like, dan yang paling penting korang subscribe, okey? Tinggalkan like dan subscribe. Kita jumpa lagi video seterusnya. Bye.